mempercayai kami untuk melanjutkan baik dalam bidang pembangunan ataupun di bidang pemberdayaan. Karena saya tanggung baru satu periode ini program yang belum terselesaikan. Apalagi sudah dalam perencanaan di anggaran 2019 sampai 2022. Itu sudah tercover dalam rencana kerja pemerintah desa. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini bisa menghantar kami untuk mendaftar ilmu di 2019. Mudah-mudahan harapan kami khususnya di wilayah Desa Kanci, ilmu 2019 serentak di tahun 2019 se-Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Alhamdulillah, tadi diperiksa oleh panitia, mungkin panitia juga tidak ini harus jeli karena persyaratan satu pun kalau kekurangan satu tidak bisa diterima oleh si calon ini. Semuanya harus lengkap. Itu karena saya membuka dalam perbuk, kurang satu pun tidak bisa diterima oleh panitia. Nah, harapannya untuk perilaku panitianya gimana? Ya, perilaku panitia harus jujur, adil, tidak intervensi dan tidak memihak salah satu calon. Harus netral panitia itu. Harus berjalan dengan jujur, adil, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.